kembali lagi dengan saya di FPS 45. Okay. Jangan lupa subscribe dulu dan like, comment, and share bagikan ke teman-teman kalian. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama DFS 45 ya guys. Nah sekarang saya berada di daerah Dauan. Nah ini saya sekarang lagi berkunjung ke kebun jeruk yang ada di daerah Dauan ya guys. Nah kita review jeruknya, sekarang sudah mulai panen. Nah nanti kita lihat-lihat ke sana ya. Nah kebetulan si bapaknya lagi ada nih, lagi masak nih si ibunya guys. Nah oke guys, ikutin terus video DFS 45 seperti apa ini kebun jeruknya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang ketemu sama si bapak pemiliknya ya. Dia kebetulan sekarang lagi mengoreksi beberapa pohon jeruknya ya. Kemarin katanya udah panen ya. Kita tanya langsung sama si bapaknya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Namanya siapa Pak? Pak Rustim. Pak Rustim ya. Asli Dauan Pak? Ya asli Dauan. Asli Dauan. Nah ini pemilik kebun jeruk ya. Nah luasnya berapa luas Pak ini kebunnya Pak? Ya kalau luas tanah 300 bata. 300 bataan ya. Berapa pohon Pak semuanya Pak? Pohonnya ini 150 pohon. 150 pohon. Jenis jeruk, jeruknya jeruk siam. Jeruk siam. Yeah. Jeruk siam itu peruntukannya bagus buat jeruk peras apa jeruk mateng gitu Pak? Ya kalau jeruk siam itu ya mateng bagus ya, buat peras bagus ini. Oh, mah gitu. Jadi itu tergantung yang itu yang konsumennya ya, konsumennya pembeli gitu, ya. Oke. Silahkan gitu. Nah katanya peras, jadi dipilih jadi seukurannya segini. Yeah. Gitu ini termasuk peras gitu. Oh kalau ukuran ini masuknya ke peras ya Pak? Peras gitu, peras. Jadi kalau untuk yang matang mah lebih besar lagi? Lebih besar lagi, harus kuning. Oh gitu. Harus benar-benar kelihatan ya. Kuning kalau ya. Kalau peras mah emang harusnya harus hijau begini. Iya. Gitu. Biar maunya, seger ya. Gitu. Jangan jangan kuning gitu. Soalnya, kalau kuning gak laku. Iya. Mantep banget nih pohonnya. Lihat ya. Ini keluarnya satu pohon sampai satu kintal. Satu kintal guys. Coba nih. Saking lebetnya nih. Nanti kalau panen prediksinya ini satu pohon bisa keluar satu kintal beratnya. Nah, kalau yang satu pohon 50 kilo itu standar. Iya, ya. Kalau diambil 50 kilo rata-ratanya gitu. Itu udah biasa enggak aneh. Biasa. Nah, terus dengan jarak dari nanam sampai berbuah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun guys. Bayangin 3 tahun sudah bisa panen, sudah bisa di baru berbuah ini. Nah ini baru belajar ya. Ini baru belajar. Nah kita cobain cari yang sudah matang sini guys. Guys, nah, oke, okay. Nah,
Ini emang belum begitu matang ya, Pak? Belum matang ini belum. Mah gitu, masih mentah. Kalau udah matang mah kuning. Kuning. Ya kisaran 2-3 mingguan lagi. Ini liatin bercakan itunya. Weh, coba ini baru nih. Coba itu kalau di pasar itu enggak kayak gini bukannya apa? Buka ngupas jeruknya nih. Enggak ya. Muncrat gini ya, coba. Ya, ya. Weh. Betul. Nah, ya, jadi jangan salah, guys. Jangan salah itunya. Iya, itu. Kalau ngebedain jeruk yang segar sama yang enggak, jangan, buka jangan. Ininya aja tuh. Noh. Wih, leh, kayak air mancur, guys. Kita cobain rasanya seperti apa nih. Manis, guys. Ya, belum belum matang itu. Ini bisa dibilang baru 80% ke arah matang ya. Iya, itu. Soalnya kemarin habis dipetik ini. Gitu. Habis panen kemarin. Dapat berapa, Pak? 2 kintal kemarin. 2 kintal kemarin ya. Keras. Jadi, metik sendiri, makan di kebun sendiri. Oh, pokoknya mantep banget nih. Nah, kebetulan sekarang mau puasa. Jadi, saya cepet-cepet kesini. Takut nggak bisa nyobain di kebun langsung ya, guys. Oh ya, pokoknya mantep banget nih. Vitamin C ya. Buat jaga imun nih. Mantep ya. Oke. Jangan lupa bagi yang suka lihat video ini, silahkan yang belum subscribe dan like dan bagikan ke teman-teman Anda. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.